Ini adalah cerita pertemuanku dengan seorang wanita. Wanita paling manis yang pernah aku temui. Kamu tuh selalu bawa makanan kucing kemana-mana ya? Suka kucing juga? Suka. Aku ingin dicintai seperti caramu mencintai dirimu saat ini. Kenapa wanita itu nggak boleh nyari kebahagiaannya gitu? Kayak orang-orang pasti langsung ngejudge. Katanya kalau orang udah berpasangan lama, sifatnya jadi ngikut. Emang kita pasangan? Kenapa sih semua mesti dilabelin? Kenapa nggak bisa kayak gini aja? Teman itu nggak taruh mimpi tuh punya masa depan bareng ya? Masa depan? Kemungkinan-kemungkinan untuk bersama membuat kita bertahan. Bahwa pada satu titik kita pasti beriringan. Aku mau pergi. Kamu bisa tiba-tiba aja gitu datang, terus besok pergi entah kemana. Ya emang kenapa kalau besok aku mau ke Jakarta kek, ke Taiwan kek, kemana kek? Ya tapi cepet banget untuk kamu memutuskan hal itu. Tau aku gak bakal bisa stay. Tapi kenapa? Kenapa kamu gak bisa stay? Aku ingin dicintai seperti cara memerelakan yang tak bisa dimiliki. Seperti saat kita memutuskan untuk tak lagi bersama. Kalau aja segampang itu buat stay, aku bakalan stay dari awal. Hidupku dulu terasa berwarna dengannya. Namun sekarang hanya hitam dan putih.